Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan coba menyajikan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai inventory system. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Ipai Danis. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta sebagai IT. Sebelumnya saya sudah pernah menyajikan beberapa video mengenai inventory system, MySQL, PHP, dan third party pendukung untuk report yaitu Stimulsoft. Di video kali ini saya sudah membuat update aplikasinya yaitu penambahan modul form modul POS point of sales. Langsung aja kita lihat videonya. Thank you. Okay guys, kita sudah buka aplikasinya dari browser Chrome. Alamatnya di localhost slash inventory. Kita langsung login aja. Oke, ini tampilan awal dari aplikasinya. Di menu awal sudah tidak lagi langsung tampil menu dashboard, tapi tampil image background dari aplikasinya. Di sebelah kiri ada tetap ada menu main menu. Lalu di bagian atas ada user sebagai administrator, lalu ada menu profile, change password, dan logout. Ini tidak berubah. Di bagian sisi atas ada logo dan nama nama company. Ini bisa diubah sesuai selera. Lalu di bagian bawah ada copyright dari Axis Software. Di menu ini terdiri dari beberapa menu utama, yaitu master, transaction, report, help, dan tools. Lalu ada menu penambahannya, dashboard dan POS. Untuk di menu master masih belum berubah, ada menu user, ada toolbar untuk menambah data, mengubah password, edit. Ini tidak berubah. Ada penambahan satu kolom departemen namanya. Yang lainnya tidak berubah. Contoh kita edit. Nah, ini datanya. Oke, lalu ada menu customer. Ini pun tidak berubah, hanya ada penambahan departemen tadi dan link user ID. Jadi customer bisa dapat user ID juga. Lalu di sub menu master yaitu setup ada menu lagi utility, masih sama tidak berubah. Ada group member, ini bisa kita ubah juga. Lalu di menu group user masih sama. Kita bisa menentukan grup itu boleh membuka menu mana saja. Misalnya ada menu kasir, hanya boleh membuka menu pos, tools, help. Lalu menu bar yang bisa kita ubah nama dari menu-menu yang ada di sebelah kiri sesuai selera. Untuk kategori masih sama, warna juga, satuan, ukuran, atau penomoran, ada penambahan stock of name, pos point of salesnya, penambahan untuk vendor masih sama. Nah, cuman ada tambahan untuk vendor, ada namanya item vendor. Jadi vendor ini
memiliki item barangnya apa saja. Bisa kita tambahkan di sini. Nah, nanti efeknya saat pembelian, ketika kita memilih vendor, maka otomatis yang list yang ada di bawah ini bisa kita load kembali. Contohnya mayor. Nah, ini list item. Ada penambahan, bisa print barcode juga. Nah, ini barang-barang yang mau kita print. Lalu bisa kita lihat. Nah, ini hasilnya. Kita bisa remove semuanya. Kita bisa buat satu. Kita bisa pilih. Atau kita bisa cari. Kita print barcode. Nah, hasilnya. Lalu kita bisa juga kasih price tag-nya. Untuk label di satu tempat di rak, itu rak barang. Oke, gimana change password? Masih sama, masih sama apartemen. Nah, ini departemen ada penambahan ya, penambahan form departemen. Total employee masih sama. Kita search, serahkan nama, kode dan lain-lain. Member juga bisa kita search. Nah, ini ada penambahan baru namanya menu shift. Shift bisa kita taruh. Ini kebetulan contohnya ada dua shift, jam 7 dan jam 5. Dan di bagian bawah ada detailnya. Jadi pada saat transaksi nanti bisa pilih sip. Oh, sip berapa nih? Sip 1. Masukin modalnya berapa, akhirnya berapa, terus tanggal tutup sipnya tanggal berapa. Dan sip 2 juga. Lalu voucher. Ada menu baru namanya menu voucher. Jadi pada saat pembayaran, kita bisa menggunakan tipe pembayarannya menggunakan voucher. Tapi kita reset dulu di sini. Kode vouchernya. Berapa nilai vouchernya, berapa. Terus aktifnya kapan. Terus sampai kapan, kadaluarsanya. Isi aktif save. Nah, ini siap digunakan karena posisi sudah aktif. Lalu yang dua ini contoh udah digunakan. Lalu ada namanya yang baru cabang. Jadi kita bisa aplikasi ini bisa multi cabang, multi pos. Tinggal dimasukkan aja untuk list cabangnya apa aja. Nanti pada saat di pos ini kita juga bisa milih. Nah, ini cabang-cabangnya, posnya ini, IP-nya. Aplikasi ini akan ngecek di IP address-nya. IP address-nya yang sudah didaftarkan, dia akan bisa untuk menjadi pos point of sales. Oke, itu di masternya. Untuk di transaksi tidak ada perubahan, hanya ada penambahan ini load vendor item. Untuk penjualan ada perbaikan, jadi tidak bisa lagi input dari menu transaksi penjualan, hanya bisa melihat invoice. Untuk invoice masih sama modelannya. Ada retur masih sama, adjustment apabila barang tidak sesuai yang ada di sistem dan di gudang, maka melakukan adjustment. Ada tambahan lagi namanya stock opname.
yang dilakukan setiap bulan sekali di list, nanti akan ada selisih, ini yang akan di adjust. Stoknya berapa, stok realnya berapa, stok yang di gudang dan yang di sistem. Untuk menu report masih sama, ada penambahan juga beberapa, yaitu di penjualan detail tambahannya, penjualan summary dipisah sekarang, menunya masih sama, untuk stok masih sama, summary, untuk laba rugi. Sekarang ada penambahan, kita bisa lihat detailnya dari transaksi ini, detailnya apa, bisa kita lihat, tanda diklik tanda plusnya akan tampil datanya seperti itu. Lalu ini yang harian sama, bisa kita lihat juga detailnya. Kalau contoh yang beberapa banyak, nah ini ada beberapa. Oke, ini ada laba rugi per owner, ada jenisnya usaha, ada titipan, lalu ada tetap berdepartemen karena tidak dimasukkan dari kosong. Nah ini per kasir per shift reportnya, di pos 2 segini transaksinya. Untuk employee, employee siapa aja yang belanja, ini daftar belanjanya. Per member, member siapa aja. Nah, ini menu transaksi untuk penjualannya, point of sales. Nah, kalau kita melakukan untuk kasir terlebih dahulu. Oke, kita login lagi. Kalau kita buka point of sales, dia akan nanya buka kasir untuk shift berapa, lalu modal awalnya berapa. Oke, ini modul terbarunya, modul POS-nya. Di tengah ada list transaksinya, di sebelah kanannya ada keterangannya, kasir di pos berapa, jam berapa, tanggal berapa, ada tombol F1 sampai F12, lalu ada pencarian di sebelah kanan bawah. Misalnya kita mau mencari Aqua, dia akan tampil Aqua. Stoknya masih 10, kita bisa copy ini untuk ditaruh di items, di enter langsung. Untuk ngedit tinggal set quantity, misalnya 2, langsung berubah. Oke, seperti ini caranya. Atau untuk membatalkan suatu record atau suatu baris, tinggal di void, dia akan dihapus. Oke. Oke. Untuk membatalkan transaksi, untuk nge-print ulang, tinggal dicari nomor berapa yang mau di-print, lalu dipilih, dia akan tanya apa akan dicetak. Lalu kalau sudah selesai, nah kita juga bisa nyari yang lain seperti ini. Kita taruh ini, lalu akan langsung masuk ke transaksi di sini. Kita juga bisa menambahkan customer, berarti custom belanja ini punyanya Samuel. Sudah selesai, kita lakukan pembayaran. Kita ini pilihannya mau dengan uang pecahan berapa atau dengan uang cash. Masih kurang. Oke.
atau dengan uang pas atau dengan voucher. Kalau sudah kita save, akan dicetak. Kalau oke, dia akan kirim ke printer. Kalau sudah selesai, kita lakukan tutup kasir. Selesai. Demikian video tutorial dari saya yang terbaru untuk aplikasi inventory system. Satu lagi, ini ada menu backup. Ini untuk membackup data. Hasilnya akan ditaruh di folder backup. Apabila ada pertanyaan, silakan komen. Jangan lupa subscribe, like. Ditunggu feedbacknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.